Hai semuanya, welcome back again to my channel. Tentunya jadi hari ini kita bakalan membuat rumah. Tapi rumah atau best fun-nya Delicia ini udah lumayan jadi teman-teman. Jadi gini nih, aku ceritain dari awal dulu. Jadi sebelumnya aku itu dapat villager, ini benar-benar belum aku show ke kalian semua dan belum ada yang tahu best aku di sini kecuali si Azre, teman-teman. Nah, jadi gini nih. Waktu aku keliling-keliling dan akhirnya dapet di sini, kenapa aku milih di sini? Nih, deket sama mesa ya nih, buset. Nah, jadi awalnya tuh gini nih. Oke, guys, jadi sekarang kita bakalan bikin rumah. Ini udah prosesnya udah lumayan, teman-teman. Ini udah aku bikin di sini. Ini pakai fence, lalu ini pakai terakota dan atasnya udah aku bikin. Cuman lagi dibenerin sama Azre, teman-teman ya. Azre ini sangat amat pro sekali kalau kalian tahu, teman-teman. Azre Alon yang membuat bangunan-bangunan mewah di San Sundao. Nah, kita tanyain dulu 1 2 3 4 5. 5 ke atas, teman-teman. Ini juga 1 2 3 4 5. Oke. Lalu yang membingungkan adalah bentar, kita harus pakai ini lagi, teman-teman ya. Nah, ini taruh dulu. Ini kayaknya udah. Oke. Cek lagi ke atas. Swing. Oke. Ini kita hancurin. Kita pasangin ini. Nah, gini. Tuh, dia pengamat tuh. Pengamat, ya kan? Berbunga-bunga udah kepalanya. Pengamat bangunan, ya kan? Kita tukangnya, dia pengamatnya, ya kan? Mandor, mandor. The next day. Nah, jadi gini nih, kemarin itu aku udah bikin base di sini, teman-teman. Dan ya, aku bikin konsep Jepang gitu, cuman kemarin bener-bener kayak belum terlalu jadi. Jadi aku baru bikin ininya, terus yang ininya, teman-teman. Ini lalu fence-nya di sini. Di sini, di sini, di sini. Nah, yang belum itu ini aku lagi manggil tukang servis rumah nih. Si Azre, tuh, tukang servis. Nih, kita naik dulu. Nih. Mana dia? Nih tukang servisnya nih. Nih tukangnya. Tukang renov rumah. Tukang renov rumah. Jadi gini nih. Awalnya tuh gini. Aku udah bikin kan ya di bagian sini, teman-teman. Nah, terus aku udah bikin slab-nya di sini, cuman nggak terlalu rapi. Lalu aku udah bikin dalamannya itu di bagian sini nih. Di buset. Bentar. Wanjay, wanjay. Kata gue patung. Kata gue patung. Wanjir. Bentar, kita kasih lampu dulu nih. Aduh. Kaget. Kata gue ada patung ditaruh dia gitu kan. Ternyata bukan patung, bosku. Buset. Mana ya?
torch. Mana ya? Wah, gak punya guys. Kita tidak mempunyai torch. Jadi kita harus taruh barang-barang di sini. Lalu kita bikin ini dulu. Nih, kita bikin dulu torchnya teman-teman. Oke, 4 aja dulu. Dan kita bakal kesana. Uing. Oke, kita bakalan kesini teman-teman. Ini horror banget ya tiba-tiba. By the way, ini apaan sih? Oke, ladder. Oke, di sini kita bakalan taruh dulu di sudut-sudut karena serem banget. Kata gue patung, ya kan? Udah ditaruh hiasan juga sama si tukang servis. Oke guys, jadi gini nih. Aku udah bikin di bagian yang sini sama yang fence di bagian atas-atas sini. Lalu yang ini diperbaiki dia nih. Yang ini diperbaiki dia, yang atas. Terus ini dibikinin sama dia. Jadi aku nyari bahannya. Bahannya itu, nah ini nih teman-teman. Ini paper wall ya. Bahannya itu butuh paper sama stick. Nah jadi aku banyak banget nyari sugar cane tadi. Lalu dia bikinin, lalu dia udah apa sih, chiselin teman-teman ya. Nih, jadi seperti ini nih. Tuh seperti ini. Lalu ini konsepnya pakai large door. Nih. Tuh. Oke, lalu ini keren banget sumpah. Itu soji door ya teman-teman. Kita searching dulu di sini soji door. Pembuatannya semuanya butuh paper. Oke. Semuanya butuh paper. Jadi ini benar-benar konsepnya Jepang banget. Jadi jangan sampai rumah kita kebakaran, tapi karena ada claim Chang, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain rumah kita, jadi nggak bakal kebakar gitu. Lalu ini aku taruhin dan ini, oh dibikinin, nice. Terima kasih banyak tukang rumah, emang tukang servis rumah, tukang renov, dibikinin Waystone. Aku udah pro banget lah, dia aja sampai dungeon sendiri gitu loh temen-temen. Nah lalu konsepnya di sini lagi, kita bakal naik dulu temen-temen ya. Ini aku belum terlalu tahu yang atas. Bentar, kita coba iniin dulu. Nah, iniin. Kita bakalan pakai ini goib. Kita kesana dulu nih. Eh, kok ini sih? Nah, kesini dulu. Lalu kita bakal naik, teman-teman. Nah, jadi ininya diperbaiki. Tadi itu aku bikinnya gini nih. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak terlalu bagus, tapi udah diperbaiki sama dia. Jadi seperti ini, teman-teman. Nih pakai cobblestone wall juga teman-teman. Nih ini juga pakai cobblestone wall. Nah di sini kenapa ada creeper besar ini? Karena aku lagi buka kotak gitu teman-teman. Tiba-tiba berubah jadi gini dong. Gak apa-apa sih daripada aku mati atau gimana gitu kan ya. Nih level aku tadi udah level 19, kepake levelnya. Oke guys, lalu di sini, nih ini semuanya pakai paper wall. Jadi jangan sampai kebakar atau kita pakai flint and steel kita bakar, jangan sampai. Nah lalu tangga rumah aku ini, aku bilang tangga aku tuh dari mana awalnya? Nih waktu kita masuk sini jadi sempit gitu, karena yang bawahnya nih teman-teman, yang bawahnya udah lumayan kecil nih. Aku mulai startnya tuh dari sini kalau nggak salah. Jadi otomatis yang atasnya harus lebih kecil lagi gitu. Oke. Oh, dia buat menyocokkan, mensimetriskan ini ya, teman-teman. Tadi pakai begituan slab buat ngukur ya. Nice. Kalau kita kan ngitung ya kan 1 2 3 1 2 3 gitu. Dia enggak. Enggak ngerti dia mau ngapain. Kita lihat dulu, teman-teman. Oke. Ini lumayan gelap. Aku bakalan taruh torch dulu di sini. Oke, okay. Terus kalau misalnya laba-laba bisa masuk nggak sih kira-kira ya? Wah keren banget asli. Keren, buset. Aku udah punya crafting table on a stick. Kita bakalan pakai temen-temen. Jadi kita bikinnya bisa langsung seperti yang aku bilang tips and triknya bermain di Sunset MP. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian nonton ke video sebelumnya. Oke, okay. Bisa kalian cek teman-teman playlist aku yang Sunset MP. Oke okay, teman-teman. Nice, terima kasih banyak. Dan kita, oh udah dibantuin sama dia. Yang aku suka itu dari ini teman-teman, dari pintu ini adalah nih. Tuh keren banget sumpah dah. Gila. Keren banget dah rumah Fania Delicia direnovasi. Keren banget, buset. Tuh kalian bisa lihat tuh teman-teman. Anjes. Oh,
Ini rumah siapa ini? Rumah Fania Delicia. Jadi gini teman-teman, kenapa aku pilih konsep Jepang? Jadi walaupun dia kayak tradisional gitu, kita di desa gini kan ya, tapi rumahnya seperti ini. Oh my god. Oh my god. Gila, keren banget. Terima kasih. Oke guys, kenapa bisa tiba-tiba ada Azre? Jadi itu ceritanya dia lagi dungeon ya kan, lagi dungeon. Terus dia nanyain base aku di mana. Ya udah aku bilang base aku di sini gitu kan. Aku lagi bikin rumah konsep Jepang. Terus dia bilang slab aku ini enggak bener. Ya iya, aku tahu. Emang slab aku enggak bener. Aku juga enggak terlalu bisa kalau misalnya bikin-bikin slab kayak estetik-estetik gitu, teman-teman. Jadi diperbaiki sama dia gitu. Nah, jadi yang dia bikinin ini tuh di sini juga, teman-teman. Ini idenya dia nih. Idenya pokoknya keren banget lah. Jadi selain Suri ada dia. Surya kan idenya kreatif nih. Nah, sama aja mereka berdua gitu. Pro builder juga. Gitu rumahnya, jadi benar-benar konsep Jepang banget. Dan aku enggak tahu kalau misalnya ada mobs dia bisa masuk apa enggak sih. Tapi enggak mungkin lah ya mobs ngeklik gitu. Maksudnya mobs ngeklik gini nih. Nih, kan enggak mungkin ya. Jadi mungkin bakal aman-aman aja, teman-teman. Dan kita bakalan bikin gila dah. Keren banget sumpah. Pokoknya terima kasih banyak buat Azrealon yang udah bantuin renov rumah kita, teman-teman. Ya akhirnya base kita jadi juga. Dan ya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, aktifin loncengnya, teman-teman. Buat tombol merah subscribe menjadi warna abu-abu. Aktifin loncengnya juga. Dan mungkin aku bakal live di Facebook, di facebook.com/tevania. Jadi buat kalian yang pengen ngobrol langsung dengan Fania Delicia, silakan kalian follow Facebook aku, linknya ada di deskripsi, atau bisa langsung ke facebook.com/tevania. Oke? Okay? Thanks for watching and see ya. Bye bye.